Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Satu Media. Ini kemarin yang kita bikin ya, laboratorium. Nah, ini udah kepasang di salah satu universitas. Nah, ini di dalamnya tuh seperti ini ya. Nah, ini adalah lab. Ini lab ya? Lab IoT. Dan kebetulan nah, ini bannernya, terus, nah ini barang-barang dari kit modul dari Satu Media. Ini ada di board. Nah, kemudian ini osiloskop juga buatan dari Satu Media. Kemudian ini nugget. Ini juga buatan Satu Media. Ini ada adaptor, terus di board ini untuk praktikum mengenai ini ya, Arduino. Enggak cuma Arduino sih, di sini ada ISP, node MCU, kemudian ini sensor. Nah, ini ruangannya ya. Nah, ini setiap project-projectnya itu tinggal ditulis di sini ya. Nah, ini kemarin juga tablenya buatan dari kru Satu Media juga. Nah ini kan ada project sistem kontrol motor dan pelacak. Nah, ini. Oh ya, ini ada logonya ya. Satu Media. Nih. Yang satu. Nah, kemudian nah ini ada ini yang smart mosque. Nah. Pengembangannya. Satu punya labnya sendiri. Loh. Jadi Satu Media juga ada labnya sendiri untuk pengembangannya ke depannya. Ini beberapa project lainnya. Gitu. Nah, untuk yang smart mosque ini cuma butuh satu kontrol itu ya, tapi dia punya tiga kelebihan, yaitu untuk jadwal sholat yang model ini yang jadwal sholat. Kemudian dia bisa mengendalikan ampli, sama itu bisa nampil di TV kayak gitu ya. Oke. Ini ruangannya laboratorium Satu Media. Oke. Mungkin sementara itu dulu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.